hurts and make me bleed. Let you know when I'm not breathing. You're never gonna be there. Can you see me? You're never gonna see me. And I know I'm not yours anymore. Smiling when I sing this song and I feel alive. Can't you see? Can't you see? You anymore, you're just playing and fooling around with me. I'm smiling when I sing this song to know that I am not alone. You take my heart and make me bleed. I'll let you know when I'm not breathing. Show masih bersama Nadia dan gue Bram. Dan sekarang kita sudah bareng guest of the week kita minggu ini yaitu Killing Me Inside. Inside. Halo. Hai Killing Me Inside, apa kabar? Halo. Baik. 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 Eh, iya lupa megang mic. Nah, sekarang saatnya kalian perkenalan dulu satu-satu. Perkenalan dulu satu-satu personilnya, ada siapa aja nih? Oke, perkenalkan saya Fira Razak dan saya di vokal. Lanjut. Rudy. Keyboard tapi kok megangnya? Keyboard mana? Iya, karena kan sesi akustik gitu ya, jadi udah main gitaranya. Keyboardnya berubah bentuk mungkin. Yang di ujung sana. Gue Jasapat di gitar. Gitaris aslinya ini. Ada personil kita. Boleh lah dikenalin aja lah, jauh Pat. Gitu? Enggak, siapa nih? Hai, gue Angga Tetsuya di bass. Hai. Angga Tetsuya di bass. Mungkin yang terakhir. Gak perlu pakai mic ya? Oh ini mic-nya? Oh gue Putra, main drum. Nice. Oke. Main drum? Killing Me Inside lagi sibuk apa? Recording. Recording. Oh, lagi sibuk recording ya sekarang? Semalam sampai tengah malam. Sampai jam 12 malam. Untuk album baru? Iya betul. Besok harus sudah naik cetak soalnya CD ya jadi. Oh gitu, jadi harus buru-buru ya kejar setoran banget ini. Sebelum dari sini juga habis recording. Oh sistem kebut semalam gitu ya? Betul. Waduh. Ini recording dengan vokalis baru jadi jadi vokalis barunya ceritanya. Nah, jadi yang kemarin itu kan kita enggak kerja sama lagi sama vokalis yang lama. Jadi begitu Vira kayak ini waktunya udah mepet gimana nih? Akhirnya ya udah, benar-benar kita dikejar waktunya udah sampai akhir bulan ini sih deadline-nya. Jadi harus cepat-cepat pokoknya ya rekaman. Tapi jago sih. Jadi semakin berwarna kayaknya. Jangan sedih. Akhirnya vokalis cewek gini. Makin keren. Kan bagus lah. Betul. Makin segar gitu ya. Ini nih, kan
apa namanya, seiring berjalannya waktu Saela, kalian udah dari tahun 2005 kan, Killing Me Inside aku taunya dari 2005 tuh sampai gap sih 2005. Iya, apa-apa. Ini band pas aku zaman SMP loh. Wah, sebetulnya. Wah, SMP. Ya, serius. Aku tuh ya SMP Killing Me Inside. Nah, itu kalian sering berjalannya waktu, kan banyak perubahan terutama di masalah personil, genre kalian berubah juga enggak tuh? Genre spesifiknya itu apa itu? Killing Me Inside sendiri. Gimana? Sahabat. Genrenya dia berubah enggak tuh? Maksudnya ada pertambahan atau ada yang berubah atau gimana genre? Dulu kan kalian emo, screamo gitu kan? Dulu sih emo. Sekarang? Sekarang sih lebih masih emonya sih masih. Lebih ke rock kali ya. Cocok enggak sih? Enggak, kalau pop rock itu apa gimana? Ya? Sekarang coba, ini coba. Pengen lebih mengkonsepkan musik kita ke arah yang suram. Ah, enggak juga sih. Wah, suram. Enggak, makanya ini hitam-hitam semua kan, kompak kan. Kalau dulu kan warna-warni. Gotik-gotik gitu, gimana gitu. Salah jelas kayak di luar sendiri kan enggak ada tuh. Itu mik. Tolong ya. Ya, kalau kayak di luar kan enggak ada tuh genre musik emo kan, kalau lu iya kan, jadi iya kita sih rock sih, alternatif rock lah jatuhnya ke situ. Alternatif. Yang penting musiknya itu beremosi dan bisa dinikmati lah. Rock alternatif plus idol group. Hey! Idol group. Wuhui. Bisa banget. Bisa. Iya, yang mirip paling gue. Perfect sini yang sekarang sini. Dan tadi lagu yang dibawain pertama itu judulnya For Last One Time. For One Last Time. Oh, oke. Okay. Itu last time. Dari album One Reason yang bakal di enggak, itu album terakhir, One Reason. Oh, yang tahun 2012 itu ya. Buat album baru mungkin. Oh, ada satu lagu. Iya, satu lagu. Oke. Yes. Dan gue pengen nanya nih, dapat inspirasi lagu itu dari mana sih, Wah, beda-beda ya Josafat ya. Misalnya iya. Doi. Kalau lirik sebenarnya Rudai semua yang bikin. Oh iya, untuk album ini emang musik, ya karena beban lirik dibebankan. Kan kemarin kan sempat ada ya, akhirnya kita memutuskan harus berpisah gitu kan. Dia dan pihak label pun yang menentukan itu, jadi semua beban menulis lirik atau gimana ya mau gak mau dibebankan ke kita. Dan saat itu posisinya emang yang selalu ada untuk membuat lirik ya saya gitu, jadi... akhirnya kejar tayang juga sih. Jadi Rudi itu di serbu curhatan rame-rame. Jadi oh kayak, gitu. Hey man, gue lagi gini-gini. Terus Vira juga curhatnya apa. Terus dia di deh sama dia. Oh, ajaib terus, deh, terus lo yang aransemen gitu ya. Jadi kayak tempat sampah dong kayaknya ya. Semua ditaruh ke dia. Kasian, nanti banyak pikiran. Itu makanya rambutnya agak kita semua. Jadi agak cepak-cepak gimana gitu ya. Pikiran mungkin. Nggak, jujur nih. Ya, jujur saya tuh lagi stres banget. Karena... recording kan sekalian curhat kan karena rambut begini kan. Oke. Okay. Boleh. Apa aja boleh kodik. Seharian aja. Recording. Malam-malam baru punya baby soalnya. Jadi enggak tidur juga. Iya, gitu. Tidur pagi ke kantor. Ya paling enggak tidur cuma 3 sampai 4 jam, makanya ini begini kan. Tapi istirahat cukup lah ya. Kurang. tapi dibilang. Ya, tapi semangat di Radio Net Show ya. Oh, sangat. Sampai bela-belain tadi naik ojek ke sini biar enggak telat. Dari Kelapa Gading. Udah, dari Kelapa Gading naik ojek ke sini. Yup. Waduh. Kalian memang luar biasa. Dan mungkin udah saatnya nih. Saatnya? Killing Me Inside perform tampil. Lagi dong. Kalian mau bawain lagu apa abis ini? Jangan pergi. Enggak pergi kok. Jangan kita. Pergi, Binar. Kita enggak pergi kok. Oke. Tujuannya itu sebenarnya. Oke. Okay. Kita saksikan penampilan dari Killing Me Inside dengan Jangan pergi. Iya. Bisa berhenti bila aku jatuh dan tak bisa bangun lagi. Bila aku terdiam dan tak bisa bicara, aku hanya ingin terlihat sempurna. Oh.
aku takkan pernah, takkan pernah bisa lupakan semua cerita kita. Jangan pergi, jangan pernah pergi lagi, jangan takut, jangan pernah takut lagi. Aku takkan, aku takkan pernah lari. Jangan pergi, jangan pergi. Jangan pernah pergi lagi, jangan takut, jangan pernah takut lagi. Aku takkan pernah lari, jangan pergi, jangan pergi. Show masih bersama Nadia dan gue Bram dan juga Killing Me Inside. Yes, sebenernya. Yes. Apa? Kenapa kepedesan? Udah dua lagu nih Killing Me Inside nih hari ini hibur kita dan pastinya masih banyak lagu. Aku mau tanya. Apa tuh? Kan apa namanya vokalisnya cewek nih. Ya. Yeah. Gimana rasanya masuk ke dalam lingkungan yang cowok semuanya? Lingkungan hitam. Punya rasa gimana pas masuk kayak? Gimana gitu, ih cowok semua, atau malah kayak excited, wah asik nih gitu kan, punya ini teman-teman baru, apa gimana. Apa sebelumnya gitu? Pernah ngefans sama Killing Me Inside, makanya mau join jadi vokalisnya mungkin, iya kan? Bener tuh. Enggak, gue sih udah biasa gitu, emang lebih banyak teman cowok sih kalau gue, jadi ya. Jadi ya, udah biasa lah lebih gitu ya. Udah dianggap cowok kali gue, ah udahlah. Jadi nggak ini apa namanya masuk ke lingkungan cowok tuh malah jadi pengalaman baru gitu atau gimana? Ya bisa dibilang kayak gitu juga. Atau mungkin doi sama doi punya cewek gitu ya curhat ke dia jadinya ya kan? Oh iya bisa jadi ya. Iya kan? Tapi sayangnya pada jomblo. Oh pada jomblo. Iya jadi belum ada yang curi. Ya. Jadi kalau ada yang... Oh enggak, ini enggak. Oh iya, kalau yang ini udah ada. Udah ya. Ada. Jadi kan udah ada baby-nya. Yang sebelah kiri saya, yang di ujung sana. Ini jomblo. Ini jomblo. Paling miris nih. Do you remember itu? Dua inilah. Ini juga nih. Put, diem aja sih Put, ayo Put. Jadi ada dua yang jomblo nih Biners nih, bagi yang mau. Kalau misalnya minat langsung aja datang ke Biners ya. Ada kontak personnya kok promosi gitu. Ada kontak personnya, Mas II, Mas Triwardoyo. Oh ya, kan waktu yang album yang ini ya, pas September 2014 ini, yang mau dikeluarin, pas dikeluarin sampel lagu, ya itu tuh kali yang vokalisnya, kamu tuh dirahasiain. Ya itu kenapa itu? Biar surprise atau gimana itu? Sosoan aja. Oh, oh sosoan. Itu, oh lo. Sosoan aja. Iya, sosoan. Nggak mau jujur nggak?
Mau jujur gak? Rudy. Jadi gini, kalau mau jujur nih, ya. Iya jujur. Pentolannya kayaknya, asik. Bukan pentolan, pentolannya yang itu tuh. Oh ini pentolannya, sama-sama. Cuma saya yang waktu itu, jadi gini ceritanya. Ah, asik. Oh iya asik. Memulai cerita. Yang lama. Oh iya, ada time limit gak? Nah jadi kan Vira ini dulu sempat ngeband sama gua gitu. Ya kan? Cuma akhirnya udah gak jalan juga bandnya, udah stuck gitu. Akhirnya ya ini Killing Me lebih naik gitu kan. Fokus akhirnya di Killing Me. Terus kemudian ketika kita lagi ngerjain album ini, banyak banget terkendala lah. Ya, intinya banyak terkendala. Sehingga akhirnya setelah kita berdiskusi dengan pihak label, mereka, oh ya udah kalau kayak gini ceritanya, kalian go ahead. Tadi kita udah, saya sama Josapa tuh udah mikir, ya udahlah kalau misalnya ini stagnan dan gak gerak, kita bikin project lain aja. Ya biarin Killing Me tuh yang seperti ini. Ternyata dari label malah gak merestuin itu. Jadi harus lanjut. Oh, gak, label tuh ya namanya juga udah bisnis ya, kan beda kan. Kalian harus pertahanin, kita yang gedein sama Killing Me Inside. Kalian harus tanggung jawab. Jadi saya mau kalian cari vokalis pengganti cewek. Yang pertama kepikiran ya, karena Vira juga sempat dulu waktu yang single Jangan Pergi kan duet sama Tiffany tadinya kan. Saat duet sama Tiffany itu pernah berapa kali Tiffany gak bisa dan dua kali tuh Vira yang gantiin gitu. Oh, iya, jadi emang udah kenal juga sebenarnya. Jadi emang teman bermain lah sudah tahu dari lah, dan emang dikasih apa ya? Dari dulu cepet banget. Gitu. Dari dulu Kirimi kalau ada personil yang tiba-tiba cabut lalu tiba-tiba masuk lagi, ketemunya secara ajaib sih sebenarnya sih. Jadi kayak kemarin sempet vokalis kita pindah ke band lain, terus kayak basis gue kayak udah lu maju jadi vokalis, come on. Maju. Jadi turnover-nya kenceng gitu ya. Iya, jadi terus termasuk juga dengan tiba-tiba drummer gue yang tiba-tiba cabut dan itu udah harus manggung keluar kota sekitar 2 hari gitu. Terus ketemulah sama Putra. Jadi secara ajaib, semuanya semuanya datang karena takdir ya. Itu kayak itulah titipan nilai. Itulah kekuatan doa kali ya. Itu tangan Tuhan sih sebenarnya. Beneran. Emang anak-anak yang sangat berbakti pada orang tua dan saudara. Jadi semua ada aja bantuannya gitu kali ya. Bisa banget ya. Tapi amin. Ya makanya gue juga kan Rudy sebelumnya Vira ngeband sama Rudy terus gue pikir gue emang kayak suka bermusik. Kita udah saling cocok sebelumnya sih. Bermusik sama ini semua tadi ya kan. Jadi itu. Mereka additional dan menurut gue udahlah semuanya player sih. Sip lah, oke. Ditahan dulu karena kita ada battle fire question. Ini dia. Jadi di battle fire question Killing Me Inside harus menjawab dengan cepat 3, 2, 1 langsung jawab atau tunjuk orangnya. Langsung jawab semuanya kan? Rame-rame. Semuanya. Spontan. Enak banget tuh enggak ada mic yang di berdua. Tolong gak apa-apa, tunjuk atau gimana pokoknya ya, oke. Okay. Yang pertama, siapa yang paling usil? 1, 2, 3. Rudai. Hah? Kok gua lah? Oh usil sih. Usil, oke. Kayaknya semuanya juga ungu, yaudah di keliling ini. Oke, yang kedua. Yang kepo gitu, udah Rudai. Kepo ya, kayak emang kepo. Yang kedua nih. Jiwa kebapaan. Satu hari tanpa handphone atau satu hari tanpa internet. Wah, dua-duanya tuh enggak bisa dua-duanya sih gue. Tanpa internet sih. Enggak bisa. Tanpa internet. Kalau gue tanpa. Ya, tanpa internet benar. Handphone harus. Berarti tanpa internet. Tanpa internet. Handphone. Enggak bisa jauh dari handphone. Berarti satu hari tanpa internet ya. Gue enggak mau dua-duanya lagi. Enggak boleh kayak gitu. Enggak boleh kayak gitu. Harus salah satu. Hidup tuh pilihan. Oh iya betul, hidup itu pilihan sesuai dengan hari ini. Oke, yang ketiga. Hitam atau putih? 1, 2, 3. Hitam. Oke, udah paling ngompak lagi. Oke, yang keempat nih. Sepatu baru dan bagus atau sepatu lama tapi nyaman? Sepatu lama tapi nyaman. Sepatu baru dan bagus. Beda nih enggak kompak nih. Kalau saya sih sepatu lama tapi nyaman. Kompak nih. Oke, oke, lanjut. Siapa yang paling malas mandi? 1, 2, 3. Udah enggak ada sih. Enggak ada. Iya, berarti Killing Me Inside lagi. Mantusan dari tadi sih. Iya, Putra. Orang berapa kali ganti enggak? Sebut apa? Ya udah, selanjutnya. Oke, next. Yang keenam, pertanyaan keenam nih. Pilih sendiri atau dipilihin? Pilih sendiri. Yang ketujuh, siapa yang paling sering terlambat kemana-mana kalau kalian mau perform atau gitu? Sudah gak ada orangnya. Sekarang lagi hajan. Oke, okay, bagus semua, berarti ya? Killing Me Inside adalah anak yang berbakti, suka berdoa, dan on time to be next. Yes, mantap. Oke. Ya, itu dia dari Battle Fire question dari kita. Udah selesai. Udah gak ada lagi? Udah selesai, gak ada lagi. Bikin sendiri lah.
kurang pedes nih. Nih, gue pengen nanya satu nih. Ngomong-ngomong soal single barunya. Ya. Itu inspirasinya atau influence-nya itu dari mana sih? Oh, banyak. Kalau jujur itu nulis liriknya dan musiknya ya. Yes. Oh, kalau musiknya ya waktu itu sempat ngobrol-ngobrol sama Josapat, kira-kira sekarang musik-musik yang lagi in itu yang lagu keras itu seperti apa. Akhirnya kita research dan coba bikin gitu. Kalau liriknya sendiri sih gue bikin tentang apa ya? Dalam banget sih yang kali ini. Iya, ini liriknya berat. Banyak kata-kata kiasan mungkin yang kayak ini lagunya judulnya Young Blood kan. Dan ini lagu keras itu darah muda. Bukan darah muda juga, Pak. Nah, iya Young Blood darah muda. Kurang lebih ya, itu terserah lah mau nilainya lagu Roma Irama atau lagu Killing Me Inside. Cuma kalau lirik lagu kita itu yang ini temanya tentang agak sedikit menyinggung bau-bau politik sih. Karena kan kemarin emang sempet heboh gitu. Iya, kan. Heboh banget. Jadi intinya ada seorang sosok di sini yang diimpikan. Ya, ini kalau liriknya dari sudut pandang, misalnya saya nih sebagai seorang rakyat Indonesia yang merasa Indonesia ini kan slogannya Bhinneka Tunggal Ika, tapi di ya di gitulah. Iya, ya, kita mengerti. Begitulah pokoknya. Tapi terus inspirasi itu sering datang di mana nih? Mungkin lagi ngopi kayak? Kayak kejadian everyday sih pasti. Oh iya, kejadian setiap hari. Jujur ya kalau benar kata sahabat, yang album ini liriknya benar-benar tentang perjalanan juga. Jadi kayak pas gitu, kemarin kan momen pemilu, jadilah lirik yang blood. Terus lagu-lagu yang lain juga terjadi di momen-momen yang ada di dalam pembuatan album ini gitu. Oke. Okay. Okay. Yes, tadi kita nanya-nanya sedikit ya tentang ya dari mana liriknya datangnya ya. Sekarang saatnya segmen untuk Binners Quiz Time. Yes. Ini dia. Quiz Time. Pertanyaan minggu ini untuk Binners adalah apa? Apa judul album One Direction yang pertama? Saya A. Up All Night, B. Down All Night. Itu udah disebutin ya Binus ya. Jawabannya B. Caranya adalah untuk menjawab follow Twitter @RadioNetshowBTV, mention ke @RadioNetshowBTV dengan format nama lengkap spasi jawaban spasi hashtag quiz RadioNetshow. Yep. Oke, kita ulang lagi ya pertanyaannya. Pertanyaannya apa judul album One Direction yang pertama? A. Up All Night, B. Down All Night. Caranya follow Twitter @RadioNetshow, mention ke @RadioNetshow dengan format nama lengkap, spasi jawaban, spasi hashtag quiz RadioNetshow, dan follow Twitter karena pemenang akan di follow up melalui Twitter. Yes, benar banget. Dan saatnya Killing Me Inside untuk jangan lupa follow @Nadia Fatina dan... Oh iya, yeah, dan gue Bram Matius. Dan sekarang saatnya Killing Me Inside untuk promo nih. Promo ada Twitter, ada Facebook, Instagram, Facebook mungkin ya kan, website, ada MySpace Vira. Mungkin masih ada. Promoin mbak album baru kalian juga boleh. Boleh banget. Apa nih? Oke, langsung aja. Ya, untuk teman-teman kalau yang mau follow Twitternya Killing Me Inside bisa di @killingmeinside. Itu dia. Membunuh dari dalam. Killing Me Inside. KILLINGMEI. Ya, panjang banget ya. Ya, itu ada Instagramnya juga. Instagramnya Killing Me Inside sama. Ya. Killing Me Inside dan Facebooknya sama juga. Facebook.com/ pakai spasi ya. SoundCloud-nya enggak ada. SoundCloud gak ada. Aku pengen nanya sebenarnya kenapa sih kan namanya Killing Me Inside? Dari dulu loh, dari dulu SMP terngiangnya kenapa ini namanya? Killing Me Inside, dalam banget. Kenapa itu namanya Killing Me Inside? Bila mana tau? Kenapa? Jadi paling tua. Yang udah jawab dong. Gak kok jadi gua kan lu. Nah jadi jujur deh. Josafat kan sebagai orang yang belum mendirikan band ini. Josafat. Silahkan aku. Coba Killing Me Inside kenapa? Ya itu pada saat itu lagi era-eranya masih muda sih pada saat itu, sekarang gak masih muda sih. Ya kayaknya pada saat itu alirannya emang sesuai banget sih sama nama bandnya Killing Me Inside. Dan pada saat itu emang random, jadi yang bikin drummer gue yang dulu. Dia tuh yang paling emo, dia paling galau banget sih. Okay. Emo? Oh yes, jadi terbuatlah Killing Me Inside. Dan ini yang terakhir, harapan dan rencana ke depan ini apa? Untuk harapan Killing Me Inside? Semoga semakin banyak gig kah, semakin banyak off air kah? Ya, semoga bisa diterima di seluruh pendengar. Ya kalau kita sih itu ya. Musik Indonesia. Amin. Harapannya amin. Adalah orang-orang bisa menikmati karya kita. Amin. Itulah yang penting. Oke, okay, oke. Okay. Amin. Ya, amin. Udah selesai, udah disuruh closing. Oke, tapi Nadia gak lupa untuk terima kasih kepada seluruh kru yang bertugas. Yes, kepada Marta Tilaar juga, caring by Marta Tilaar. Terima kasih. Kepada Binners. Yang sudah menonton. Dan terima kasih juga untuk Killing Me Inside tentunya. Yang sudah datang kesini hari ini Radio Nation. Terima kasih, sukses. Yap, sukses. Dan semakin banyak perform ataupun off airnya ya. Dan albumnya yang bakal keluar juga sukses ya. Yes. Dan akhir kata. Dan jangan lupa.
lupa tetap apa? Saksikan Radio Nesio di jam dan hari yang sama. Bener. Hanya di www.binus.tv. Nadia pamit. Bram pamit. Dan inilah perform terakhir kita dari Killing Me Inside. Killing Me Inside. Enjoy. Tunggu tangan. Dadah. This is Young Blood. All I could find, a space full of lies and a places of life. Insecurity in a lost society, it will never find a way. Break all the lies, remember. And I can't be the only one here. What if I can see the light? The more I know, the more I'm craving. To the all humanity, don't buy what is real. Stop talking about all the nonsense, start talking about all the truth. Just take it back to the beginning, let's get to work together now. I'll try to find you, no matter how across the line. The answer lies in dormant deep inside. Thank you.
said I'm not yours anymore. You know I was dying when you told me. Just playing and fooling around with me. When the time he comes and wakes me. She comes and wakes me.